Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sosialisasi penguatan kelompok kerja dan evaluasi pengaruh utamaan gender atau PUG tahun 2023. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Pusat, Reja Pahalepi, menjelaskan, PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan sebuah kepentingan dalam program. Strategi ini untuk meyakinkan bahwa isu gender diperhatikan dan diimplementasikan dalam program dan perencanaan. Selain itu, Reja menambahkan, tujuan PUG adalah memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja. Siang hari ini adalah dalam rangka meningkatkan pengertian tentang kesetaraan gender yang diskusi dalam bentuk PUG. Dari narasumber ini ada pengisian kuesioner dan dikumpulkan. Ya, kita mengharapkan pengisian kuesioner itu adalah dapat semuanya ya, dapat dilakukan oleh seluruhnya, bahwa pendaya gunaannya ya, terutama untuk kita semua. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.